Edin, apa yang kamu tangkap? Tidak terlalu banyak ikan belakangan ini karena sungainya sangat kotor. Oh, benarkah? Saya harap Jay bisa dapat satu ikan yang bagus. Dan sekarang perkiraan cuaca. Diperkirakan siang ini akan hujan dan akan dibarengi dengan angin topan. Mina! Mina, saya mendapatkan ikan yang sangat bagus. Oh, itu seperti ikan yang disukai oleh ayah. Oh ya, syukurlah. Saya mau pergi ke sawah. Halo, Jai. Orang tua kami datang hari ini. Siapa? Orang tua Mina? Itu perjalanan yang jauh. Bukan, tapi orang tua saya. Hari ini adalah hari ulang tahun ayah saya. Wah, bagus sekali. Mina pasti akan sibuk menyiapkan makanan yang enak. Bumi adalah satu-satunya planet di tata surya dengan air. Bagaimana kalian memanfaatkan air setiap hari? Minum. Mencuci. Pistol air. Bermain. Ya, dan air juga digunakan untuk pertumbuhan, sayur-sayuran, dan untuk padi di sawah. Air sangat penting untuk semua aspek kehidupan di planet ini. Air selalu bersirkulasi. Karena panas matahari, air menguap dari laut. Uap air bergerak naik ke langit, di mana air akan berkondensasi di sekitar partikel-partikel debu kecil. Jutaan partikel lainnya bergabung bersama dan membentuk awan. Lalu mereka cepat jatuh ke tanah sebagai tetesan hujan. Saya melihat buktinya, bahwa bumi adalah planet air. Oh iya. Apakah kalian mengerti dengan pelajaran ini? Ya! Cepat! Oh, baik-baik saja. Mari kita pulang. Hei, main apa ini? Hari ini di sekolah, kami belajar kenapa terjadi hujan. Saya tahu kenapa, jadi kita bisa melayakkan semut di daun. Apakah kamu tahu terdapat sirkulasi air di bumi maksud ini? Maksud kamu, air punya sepeda? Kemana sepedanya pergi? Ayah, ini masakan spesial untuk ulang tahunmu. Nina, ini hebat sekali. Ini yang saya tunggu-tunggu. Kelihatannya enak sekali. Guru kami mengatakan bahwa hutan mengambil air dan membersihkannya. Ketika saya masih anak-anak, tempat ini seperti hutan lebat. Sungainya bersih, banyak tanaman dan binatang. Binatang apa saja? Buaya. Dulu suatu hari saya pernah hampir dimakan. Benarkah? Ya benar. Apakah semua orang bergembira? Saya mau coba ikannya. Oh. Waktu sangat cepat berlalu saat kita senang bersama-sama. Kami harus pulang sekarang. Makanannya enak sekali, Mina. Apalagi ikannya. Oke, selamat malam. Hati-hati. Selamat malam, kakek. Selamat malam, nenek. Aduh. Mina, tolong berikan saya obat. Oh. Jai, kamu baik-baik saja? Tunggu sebentar, Jai. Saya sakit. Apa yang terjadi dengan setiap orang? Nih, minum. Oh. Minum obat ini, Jai. Oh.
Jai, kamu baik-baik saja? Saya pasti makan sesuatu yang buruk. Belum. Cepat, perut saya sakit sekali. Cepat, Lin. Cepat. Tidak, Ana. Ana, kembali. Apa yang salah dengan semua orang? Ana, saya duluan. Sebaiknya kita pergi ke klinik di kota. Mungkin karena masakanmu. Mungkin karena ikan yang kamu bawa, Jai. Ke kota, Pak. Ayo semua cepat naik. Mina dan rombongan. Halo, dokter. Wow, seluruh keluarga datang. Ada apa? Kami semua sakit perut sejak tadi malam. Apa yang kalian makan? Kami makan ikan. Dari sungai. Sungai itu tercemar. Apakah kalian sudah minum obat? Begini, saya memberikan Jai sedikit obat sakit perut dan saya juga memberikan anak-anak saya obat campuran gula, garam, dan air. Dari sumur. Tidak heran jika kalian semua sakit. Banjir tadi malam membawa air sungai yang terkontaminasi ke dalam sungai. Memakan ikan dan meminum air dari sungai yang terkena polusi adalah penyebab dari sakit perut kalian. Apa yang harus kami lakukan sekarang, dokter? Berhati-hatilah dengan ikan dan air dari sungai. Saya akan memberikan kalian obat. Penyebabnya adalah ikan dan juga air. Oh, ayah. Jai, kami tidak sehat. Mungkin kami bertambah tua. Tidak, ayah. Ini bukan karena umur. Ini karena ikan. Maaf. Siapa yang membuang sampah di depan rumahku? Lita, kenapa kamu membuang sampah di sini? Tidak, tidak. Saya tidak melakukannya. Anak-anak saya tidak melakukan apa-apa. Jangan melindungi mereka. Sampah dari semua penjuru desa ada di depan pintu rumahku. Ini terjadi tadi malam. Sampah-sampah datang bersamaan dengan banjir. Hanya karena kamu mengikuti kelas membaca dan menulis, kamu pikir kamu lebih baik dari saya? Tidak, saya tidak pernah berpikir demikian. Mari kita pulang. Semalam banjirnya besar sekali. Bagaimana kabar kalian? Seluruh keluarga saya terkena sakit perut. Ya, keluarga saya juga mengalami masalah yang sama. Anak laki-laki saya muntah sepanjang hari. Saya sendiri juga merasa sakit. Oh, keluargamu juga, Lila. Saya menduga itu karena air yang kotor. Ini berasal dari sungai kita. Sungai terlihat jernih, tapi nyatanya mengandung kuman yang berbahaya dan unsur-unsur kimia. Ya, itu mengandung kuman yang berbahaya dan unsur kimia. Saya akan memberi kamu lembar informasi. Isinya penjelasan tentang penyebab dan akibat dari polusi air dan solusinya. Bagaimana cara membuat air bersih dan aman? Baiklah, sumber air seperti sumur menjadi kotor dari pengaruh kotoran manusia dan hewan dan juga sampah. Untuk menjaga sumber air bersih, kita harus membersihkan sumber air kita dan membersihkan lingkungan di sekelilingnya. Lalu, kita harus mengatur tempat pembuangan sampah, toilet, dan kandang hewan jauh dari sumber air. Kimia juga mencemari air. Kita harus hati-hati memakai pestisida. Juga mencoba mengurangi sampah dan menanam lebih banyak pohon. Saya akan melakukan itu. Saya juga. Mari kita lakukan sama-sama. Mari kita lakukan bersama-sama. Setiap orang di kelas mendapat masalah sakit perut kemarin. Oh, benarkah? Ya, alasannya adalah air. Air tercemar karena kita membuang sampah dan menyemprotkan pestisida di dekat sungai dan sumur. Oh, begitu. Kita memutuskan membersihkan sungai dan sumur. Saya akan membantumu. Kita dapat membuat kompos dari sampah.
Dan kita dapat menggunakan lebih sedikit pestisida. Sungai akan bersih jika kita menaruh sampah di tempat pembuangan sampah. Mina? Bagaimana dengan anakmu, Lila? Saya baru pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan obat. Oh, kamu sudah mulai membersihkan. Saya akan mulai sekarang. Terima kasih, Lila. Saya harap anakmu cepat sembuh. Kuharapkan juga. Lila, kesini sebentar. Tidak usah membersihkan desa. Anakmu lebih penting. Kamu benar. Lila, membersihkan desa adalah tujuan kita. Mungkin kamu benar juga. Kali lagi, dia memberikan pelajaran. Kenapa kamu memberikan pelajaran pada dia? Oh, kamu membersihkan juga. Ya, Lila. Mina mengatakan, kalau kita tidak pernah sadar untuk bertanggung jawab, desa ini tidak akan pernah bersih. Kamu benar, saya pikir saya juga akan bersihkan sampah. Nah. Mina, saya akan bantumu. Bagus, terima kasih. Mari datang ke sini. Apa yang kalian lakukan? Kami membersihkan desa kita. Setelah kita membersihkan sungai, kita dapat berenang di sana. Berenang? Hore! Saya senang berenang. Saya akan ikut dengan kalian. Anak yang baik. Bahkan anakku sendiri. Terlalu banyak ada sampah sekitar rumah saya. Saya akan memungutnya. Anak yang baik. Ah, apa yang mereka lakukan? Lihat, lihat. Saya mengumpulkan banyak sampah. Ini hebat, iya kan? Ya, itu sangat hebat. Kenapa Layla mengumpulkan sampah juga? Ibu, desa terlihat sangat menyenangkan. Ibu juga berpikir seperti itu, Lita. Lihat, semua sampah berasal dari rumah saya. Mina, saya pikir kita seharusnya membersihkan sekitar rumah Nora juga. Ya, mari kita lakukan. Ini seharusnya berada di tumpukan sebelah sana. Botol ini masuk sini juga. Kita dapat membuat kompos dari sampah dapur, daun-daunan, dan rumput. Ih, ini menyengat. Ini semua busuk. Ini akan membuat kompos yang bagus. Sekarang di sekitar rumah saya bersih. Ibu saya akan senang sekali. Nora. Berikan itu pada saya. Ah, Nora. Saya akan ikut kamu. Wah, ini ibu saya. Dia membawa begitu banyak sampah. Oh, my God.